This is how I flow. What's up the people of the world? Jadi sekarang kita mau ke Surabaya, mau adain talk show di sana di Hive Market. Ada gua dan Devina dan juga Mac Lewis. Biasa teman gua Mac Lewis itu udah kayak waktu SMA ya, kita main bola bareng, inget enggak? Suun motor nomon. Halo guys, sekarang kita ada di Surabaya. Kita sudah bareng sama Cici ini dari Hive Market dan Cici Devina. Halo. Mereka semua berbicara dengan logat yang sama dan gua merasa dibohongi begini. Kamu tidak mengerti ya Chandra Leo. Tak seng deh, TP-nya enggak ada. Oh, itu dalam TP-nya. TP berapa itu? By the way, ini pertama kali gua ke Surabaya. Pertama kali gua menyentuh Alphard Surabaya. Sekarang gue udah di Tunjungan Plaza. Kita lagi di acara Hive Market. Jam 7 rencananya kita mau talk show. Kita bakalan ngobrol-ngobrol, ketemu dengan banyak orang, ketemu tenan-tenan. Mudah-mudahan dapat makanan ya. Gue sangat cinta dengan makan, terutama pizza. Kalau mereka punya pizza, gue pengen banget. Abis ini gue mau gimana sih ngomongnya susah. Abis ini gue juga mau di make up, tapi cuma nutupin doang aja sih, karena muka gue rada sedikit merah-merah, you know. Puberty, this exists. Sebelum kita mulai acara, kita harus mengisi perut kita dengan bensin. Bensin kita adalah makanan. Tim dari Hive Market menyediakan makanan favorit dan tercinta gua, yaitu pizza. Ini bukan video sponsor, bukan video branded, tapi gua bener. Itu dia, gue habis trip notice karena pizza. Gue tuh beneran cinta dengan pizza karena pizza adalah makanan yang paling genius yang pernah dibikin. Kalian kalau tahu Pizza Hut itu ada namanya Deluxe Cheese, itu cuma roti dengan keju doang isinya, tapi itu enak. Gue suka yang simple-simple tapi enak. Gulali guys. Ini kalau gue puterin tangannya jadi gulali juga nggak? Bisa. Tahu di sini. Gulalinya. Gulalinya. Bukannya? Ini mau bikin bentuk apa? Oh, cinnamon. What you wanna say no? What do you mean? Mana pebody? Poco-poco. Real, langsung dari sarangnya. Ini lebih enak dari yang itu loh, yang panda-panda itu loh, tau gak sih? Bentar lagi jadi. Udah jadi loh matanya. Rambut aku masuk. Hancur. Chandra Leo, what the? So not the DNA. I like it. What is up? Kemarin acaranya seru banget Hive Market, tapi gua enggak sempat rekam lagi karena baterainya udah habis. Hari ini udah hari Sabtu ya? Ya kan hari Sabtu kan? Yuk. Hari ini udah hari Sabtu dan kita mau ke Bandung. Gua, Devina dan Tommy Lim juga ntar kita bakal ketemuan di Bandung. Kita mau nge-MC Sweet 17. Devina hari ini lagi pusing. Hari ini gua belum mandi. Hari ini gua masih pakai baju yang sama dengan kemarin karena gua kalau tidur itu selalu enggak masalah mau pakai denim jeans atau mau pakai sweater, itu gua no problem at all. Itulah jiwa seorang seniman gitu. Mereka tidak mementingkan looks, tapi mementingkan karyanya. Kita masih kurang tidur juga, jadi sampai ntar di Bandung kita mau istirahat dulu, kita mau bobo. What is up? Buat teman-teman yang belum tahu, ini namanya Ebay. Abi. Abi, dia itu teman kita yang juga bantu manage kita, manage hidup kita, Devina dan gua. Jadi kalian harus mengenal dia. Dadah. Ebay. Teman-teman bisa lihat kalau lagi hujan, nggak kelihatan karena ISO-nya masih 5000. Hujan deras, guys. Jadi ternyata pesawatnya delay. Lebih tepatnya airport-nya ditutup. Pilotnya tuh udah announce kalau kita akan delay 2 jam. Bayangin 2 jam kita masih ngapain? Tapi feeling gua, ini tuh semuanya setup. Tadi katanya kan gini, "Attention all passengers, the flight is delay." 2 jam abis ini, pilotnya bakal bilang, "Attention all passengers, it's just a prank, bro." My foot. So, yeah, guys. See you again. Ternyata delay-nya 4 jam. Well, I guess we have to do something. Oh, yeah.
udah di Bandung. Jujur tadi gue bete banget karena hari ini so many things going on, so many problems going on. Kayak tadi airport tutup lah, pesawat delay dan masih kurang tidur. Terus tadi juga udah nyampe di airport di sini, dijemputnya delay lagi sama LO-nya, and then dan sekarang kita harus buru-buru lagi. So yeah, gue cukup stressful dan bete sekarang. Tapi ada satu yang bikin gue sedikit lebih lega lah. Ini guys, ini yang bikin gue lega hari ini. Timnya juga udah nyediain pizza lagi buat gue. And thank you so much, tim, udah mau provide pizza ini. This pizza will make me better and I will give my best performance ntar. Sekarang gue lagi tap cooldown, ditambah pizza gue udah makin cooldown lagi. Dan sekarang gue mau mandi, persiapin untuk ntar MC bareng Tommy, bareng Devina juga untuk Sweet 17 Clarissa. It's going to be a tough day. Let's do it! Kita mau bersedekah. Jadi temanya kali ini kita jadi zaman-zamannya Aladdin, tapi ini kita Aladdin 2016. Betul. Kalau soalnya gua pakai jogger. Dia pakai jogger. Gua pakai jogger dan jogger. Gua pakai pantofel. Gile enggak kapan gile lagi Aladdin zaman sekarang kayak gini, yo. What is up guys. Ntar malam itu Tommy itu ulang tahun. Jadi kita tuh udah set semuanya. Kita bakal kerjain Tommy. Jadi kita kolaborasi dengan EO tadi 17 untuk nyalain Tommy karena MC-nya tadi tuh kagak bener. Dan gue juga tadi tambahin, gue tuh tadi tuh gue ngomong, Tom, lu tuh nge-MC tuh gak bisa kayak tadi. Gue tadi drama abis, Tommy sampe baper. Ya suara gue udah abis tadi teriak-teriak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Udah nangis. Happy birthday Tommy Lim. Pas gua surprise sendiri dia udah sedih. Oh gitu. Oh, udah dong jangan nangis. Nangis bahagia gak apa-apa. Gue milih. Ayo dong tiup lilin lagi dong. Gokil ya. Gila ya. Jadi semuanya tadi itu bercanda. Semua itu gak ada yang bener, Tom. Make a wish, Tommy. Kok gak disebut? Aku wish sukses. Oh, mau disebutin ya? Ya, semoga. Aduh. Tahun ini. Ya, makin. Tisu please. Nangis bahagia. Tisu Tom, nih mbak. Tisu, biar kering. Ntar make up sih lanjut dulu. Semoga tahun ini jadi tahun yang berkat buat kita semua. Udah itu aja. Ya udah. Sebelum kalian datang, aku tuh sebel banget sama Chandra sama Devina. Mereka tuh pojokin aku. Tadi padahal tuh aku yang suruh. Jadi sebelum ini tuh kita berpapar Tommy, kita bilang MC Tommy tuh MC yang gak bener, dia tuh salah terus. Semua itu sengaja. Nih lihat Tommy cara motongnya tuh. Kue segini gede di tengah lagi. Tapi di sini doang. Teman-teman, thank you ya udah mau support hari ini surprise-nya, dan thank you acaranya tadi keren. Acaranya bagus. Thank you ya. Aduh, gila. Gua enggak nyangka ternyata masalah itu adalah part of plan. Jadi tadi mereka ini juga ikutan salahin Tommy evaluasi, bayangin. Gua potongnya kok suka-suka jidat gua sih. Ya udah bebas. Ini patah. Nih buat lu nih, sweater masih ada harganya. Biar gua tau gua beli. Peace. Ini ada sendok. Peace. Penangis gila berhasil.